Di layar kaca, bintang sinetron Madun Tisa Biani boleh jadi sukses melakoni akting. Tapi ketika kehilangan sang asisten rumah tangga karena mudik lebaran, Tisa pun dibuat kelabakan. Karena Tisa yang tak pernah melakoni pekerjaan kasar seperti menyapu hingga mencuci piring, didaulat sang ibunda untuk membantu pekerjaan rumah. Awalnya dari bersihin tempat tidur. Yuk, ikutin terus. Tapi biasa tiap hari Adi Pengejar harus rapiin. Harus rapiin supaya kelihatannya enak gitu. Harus bersih. Mau ngapain lagi, Ma? Cuci piring ya. Apa? Udah, kita langsung aja ikutin aku. Bisa gak ya cuci piring? Ayo. Gitu kan? Iya gitu. Gini. Oke, baik kan kita cuci lagi nih. Semua dulu dong gitu. Nah, ini diginiin ya. Ini kebiasaan nih, ini gak namanya buang-buang itu energi. Jadi harus dimatiin. Nah. Gitu. Menurut aku paling berat. Kenapa berat ya? Aku jarang banget cuci piring. Jadi biasanya paling yang tahap sendiri. Tahap dasar aja kayak nyapu tadi, terus bersihin tempat tidur. Kalau nyuci piring gimana ya, paling pas adegan aja. Ternyata susah juga nyuci piring. Gimana nyuci baju, nyuci piring aja susah. Kerja keras rupanya juga tengah dilakukan para pemain sinetron Samson dan Dahlia di lokasi syuting. Pasalnya untuk menyambut puncak ulang tahun SCTV yang ke-25, sederet pemain Samson dan Dahlia mulai dari Handika Pratama, Gary Iska hingga Melody Prima seolah ketagihan berlatih goyang 25 atau Gojigo yang memang unik dan asyik untuk dibuat bergoyang seperti ini. Kita berpartisipasi untuk ulang tahun SCTV yang ke-25. Jadi disuruh ngedance goyang 25 gitu. Ya udah tadi kita dance. Aku emang hobinya ngedance awalnya. Jadi dari kecil, dari umur 12 tahun emang aku basically dance gitu sebelum masuk sinetron. Jadi seru aja kayak bikin formasi gitu kan, kayak mengenang masa lalu gitu, mengenang masa kecil, seru banget sih. Iya, kocak banget. Aku nggak pernah ngelihat mereka ngedance sebelumnya gitu kan. Dan emang pada dasarnya kan kita semua seru di sini gitu, nggak ada yang jaim-jaim. Jadi ya seru-seruan aja sih. Aku seneng banget sih. Pemirsa, kita segenap tim redaksi Was-Was mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan Was-Was